Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang kompak yang kenceng saya doakan sing jawab salame banter umure barokah. Rezekine lancar sehat panjang umur digampang nih sing lanang untuk sing wayu solihah gak menyakiti sing la, sing wedok untuk sing ganteng soleh minimal kaya Gus <silence> <silence> Pak Wabu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi Allah baina qulubina, Fa asbahna binikmatihi ikhwanah Allahumma sholli ala mamba'il ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana muhammadin alladhi khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi alladhi nasubihu bil anjumi fid dolam Amma ba'du falahawla wa la quwata illa billahil al aliyyil azim Hadrotal kuroma, para alim, para ulama' poro sepuh, bini sepuh, poro kiai, poro habaib, poro tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus semua tokoh-tokoh masyarakat, waru, sidoarjo, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati, Panjenengan pun Bapak Subandi Panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Bapak Subandi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sageto terus beto Sidoarjo niki adem ayam tentram lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Anis Kadir. DPR RI Komisi 3 semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah sehingga dapat terus memperjuangkan rakyat kecil amin Allahumma amin dan yang saya hormati Bapak Nawari pun Bapak Camat Waru dan Bapak Dan Ramil Bapak Samian Lurah Ngigas Ngigas itu dis Ngingas ngingas iyo kleru didi ngunen nesu lo ngecak tak gaya, nyemak enggak sengaju tak gaya lurah ngingas semoga pak lurah ini dalam lindungan Allah sehingga bisa terus membawa ngingas ini makmur, rukun, guyup, kompak dan yang saya hormati seluruh masyarakat Sidoarjo, seluruh masyarakat Waru, seluruh masyarakat Ningas. Semoga semua yang hadir umurnya barokah, rezekinya lancar, berkah acara maulid Nabi malam hari ini, kobul semua hajat-hajatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah dan tak lupa malam hari ini yang saya hormati sahabat saya Ketua PIB Indonesia, Ketua Pajero Indonesia Bersatu, Panjenenganipun Om Junaidi yang ada di kiri saya. Jadi beliau ini spesialis Pak Wabuk kadang juga menjadi teman saya seperti ini ketika di panggung, kadang spesialis ngawal saya kalau di sekitar Sidoarjo Gresik karena memang emak-emak si Duarjo Gresik itu membahayakan gak kulino roh wong ganteng lah apalagi yang janda-janda sing, sing rondo wonge teko garangan wonge teko sing mari ditinggal dek karo wong liya wonge teko ah alhamdulillah teko kabeh setiap sen tenang ya eh, Pak Wabub masalah garangan-garangan si Duarjo kula selesaikan. Nah, ngurusi rondo mawon. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat bi gaulina alhamdulillahi rabbil sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedoyo ajeng-ajeng syafaatipun binjang wonten ing dinten kiamat Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pengajian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di kanan kiri panggung ada beberapa yang tidak terdengar suara sound sistemnya. Ya, tenang eh, ya, aku ngerteni, ngerteni, tenang. Tapi ora usah bingung, ora usah kesro. Bukti nonek awak 2 kuota, delok streaming eh. Tapi pangganing kono, insya Allah panggah barokah, tenang. Ini PR-nya Pak Wabub tahun depan di Sauraja, aja kasih son 100 sub Ya toh siap. Oke siap siap gak siap dalam mobil apa Oh, karena ini memang di luar prediksi ini Pak Wabu ini di luar prediksi kita dikira ya yang datang itu mungkin ya 5.000 4.000 tapi hasil survei membuktikan ini tanahnya ada sekitar 6 sampai 7 hektar kalkulasi kalau di meteri semisal 1 meter itu dua orang ini sekitar 60.000 orang Masya Allah dekengane pusat Masya Allah jadi Pak Wabup tadi sempat grogi karena anak-anak ini kok geger Dewi. Sebenarnya bukan karena sambutan panjenengan, tapi karena memang sound sistemnya tidak terjangkau. Lah, ya toh Pak, tenang. Tapi kita nggak tahu kalau memang yang datang itu ribuan. Saya kira stadion kalau untuk ST itu nggak cukup. Jadi kita harus beli tanah ratusan hektar di situ Arjo itu. Apa ngebruk-ngebruk pantai oh piye. Wis ngoten Ternyata ini hasil survei, jumlah garangan itu memang lebih banyak daripada orang soleh Tiba tenan. Ini tadi yang di jalan itu banyak, masya Allah luar biasa. Tapi saya apresiasi pengamanannya dari sahabat Banser TNI luar biasa. Terima kasih. Karena Pak Wabu beberapa hari yang lalu saya itu juga ngaji di Sidoarjo daerah apa toh? Taman, Masya Allah itu kita di gang pengamanannya kurang kompak, kurang tertata, masa Allah nyampe panggung hampir ternodai saya, masa Allah kena serangan emak emak nih lah, wes niki nek enek sih gak usah. gak usah mulih, insya Allah untuk berkait Maulid, iki acarane niatnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wes kerungu gak kerungu, roh layar gak roh layar, penting hadir linggo ning kene niat no ngegungne dina kelahiran Kanjeng Nabi. Saya yakin hidupmu akan dimudahkan dunia akhirat. Dekengane Wes, Gus Ikdam gen roh jajal iki wonge teko ngendi ae? Sing dodolan barang kabeh flashnya coba dinyalakan. Kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah, membaca selawat Jibril yang mau menyalakan flash saya doakan hati ini padang pikirannya padang rezekinya lancar utangnya lunas syukur syukur sing diutangi lali penak gue longko gitu kecuali wong goblok wis jajal sing ragil membakni flash layari bendet ngalem meram ayo yang di belakang panggung nyalakan semua. Wah, wapi pak. Ngalang-ngalai konser Leto. Konser-konser apa? niatin, mau coba sulawat ya. Orang saat dipateni flese, Gini mati Dewi. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu uh alaihi Sidwarjo ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu kanan kiri Oh nasan sun anta Ya Rasulullah sedoyo ingkang Alhamdulillah Masya Allah luar biasa ini pertama kali saya ngaji di Sidoarjo bersama hadroh saya hadroh pusat Sabilutobah Masya Allah luar biasa tempatnya luas dan penuh full Masya Allah semoga yang hadir benar-benar ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua harus bersyukur pada malam hari ini Pada tahun ini, pada hari ini harus bersyukur Karena kita masih diberi nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat is Islam Dan apa yang harus kita syukuri lagi salah satunya inggih punika nopo Nikmat ditekdir iso mulia ne, iso ngegungne dino kelahirane kanjeng Nabi karena apa? Orang kok mau mengagungkan hari kelahiran kanjeng Nabi? Orang mau memuliakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dia akan selamat dari siksa kubur dan kelak akan masuk ke surganya Allah dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keraton Punopo, pun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man'a adzuma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sopo wonge sing gelem ngegungne, gelem mulyakne, kok iki mang bocah Sidoarjo, bocah Waru, wis diniati mangkat. Iki mulutan ngegungne, ulang taune jinjunganku. Kok uwong semangat ngoten niku iki lu ulang taune junjungan kowe wis aku kudu mangkat iki toko tutup luweh awal warung tutup luweh awal diniati panjeneng ngagungne dina kelahirane Kanjeng Nabi mulyaane dina kelahirane Kanjeng Nabi insyaallah bakal sesuk ning dina kiamat entuk syafaate Kanjeng Nabi syukur-syukur gak terima teko tok ning yo melok urun kira-kira Pak Wabub urun pora ah, ya gak jaluk ning pantes guyon guyon Pak Bandi ini tugasnya tahun depan saja 100 sub sound system sak Jawa Timur kelompok nih GST nyel lagi amin ya eh, tugasmu wikir apa teh urun tugasmu amin ya eh, amin murah teh mandi bisa <tuh> Bahkan nek jenengan kok enek Maulid Nabi gelem nyeng nom-noman, semisal enek info ning Masjid apa Masjid Akbar apa Masjid apa, sesuk mulutan ning enek sing ro'an, bagian gelar krosa. Ning kono enek sing ro'an, bagian resik-resik, -resik. ning kono enek sing ro'an, bagian nyapo, bagian nyapo. Pokoke wong kuwi manggolek kesibukan. Pancen diniati ngegungne dina kelahirane kanjang Nabi. Syukur-syukur gelem sedekah. waman anfako dirhaman fi maulidi faka nama anfako jabalan min dahabin fi sabilillah sopo wonge kok gelem sodako sak dirhamai ning dino kelahiran kanjeng nabi maka seakan-akan sodako sak gunung bromo sing tas kobong arupi emas ning dalane gusti Allah jadi bromo kaya dicetak dari emas kok sodako ning dalane gusti Allah Nek jenengan gelem sudah kau di ramai Tapi realitanya emak-emak si Duarjo Biasanya ini anaknya omong Bu Sesu ini gak sego Loro Karo MI SD ini diperintah harus gurune Nek rana SMP MTS SMA Kan gak sego loro Woyowis, Le, gue sego tak kek nih, Akhirnya isu juga tenan, lawe tempe arotirong, anak ini bisi iling ko hijau kancamu sing kentakiai, lah. Padahal acara mulutan, ngono ritek anak ini, mano teh, wah cocok, masukan baik ini buk, lah. Anak ini tolol pisan. Biasanya bucai sing rambutnya model mulet ini lah, Nek pomo wedok sing gudung hijau, lah. tapi kudung kuning ya nemen lah <laughs> Alhamdulillah lah kok wayah mulutane kanjeng Nabi ngoten niku padahal konsekuensinya apa ketika orang itu mau memperingati Maulid Nabi jenengan kok gelem ngegungne dina kelahirane kanjeng Nabi mulia nih dina kelahirane kanjeng Nabi jenengan akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. dugus pulau ni kurang mikir bapa syafaat pentingnya teknik sugi pentingnya niki cewek ayu sampai rasa nih suatu ketika ketika panjina sudah mengalami di akhirat sana pasti membutuhkan syafaat kerana ini amalmu di surat orang nutut pak Mengawami salat setahun pisan idul fitri tok. bucaya rakyat jenengan kan enak salatnya idul fitri tok. Akeh lho iki lho nyauri ya lho malah ngaku, musuh aku ngaku kabeh garangan nih Domongi wong tolol metu kabeh. iya ta, Wiwi sakit ama ngguyu weh iki. Iki nyapo Coba ngguyu ya Mbak Wiwi, bayi weh engko. <tik> Niki ya jamaah ST nyel ini Pak Wabup ini. Ini jamaah ST -nyel. Yang belum masuk ST nyel ya cuma jenengan itu lho. Guyon, <tik> guyon tepuk tangan buat Pak Wabup. <laughs> Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini uang gelem mulia ini dino kelahiran kanjeng Nabi untuk syafaat, tapi uang uang saat ini buatan malah ngulang tahu nih gendaan nih, sing nasi perung jelas. Gitu Pak Wabuk, tuh apa enek dalil man aduma maulidi gendaanmu kuntu safian lahu mal kiamah ora oh, dalil apa ora oh, tapi nek awakmu mulutan malah awang-awangan Gua sego lawa kentaki lho, le, lekmu getu nek liwat. Lawa lele lho. Oh, emang emang. kemang sing nompo sopo kemang. Iki ijol kok megur terong kayak gini. ya so. tak. Gue tuh mau keliwat. Melok urunan itu helak. Metu duit pirang atas lo, no. Biyo. Iki rauh panganan. Ngine, barnu, ini lagi baru ini melak urunan. Ketua gitu, mungkin tapi nek ulang tahun ni gendaanmu boh. Gadek ni motor. utang pak wabu pak, pak banti, minta tolong toh, nyapo montor kulon, jangan gade nih, oh tak utangi ya, lain apa, sesuk nih kuyang kulon nih gila, ulang tahun, gadek nih kenal gadek nih peleng, kadang wis, uh, sampai ngamuk-ngamuk jejek lawang, ngamuk arwang wong nih, nyapo toh leh, nyapo, sesuk ini loh, dia ulang tahun kadune iki kadune iki kadune iki skincare mangatos bar kuwi iki 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 kadung diulang tahun iki kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA 6 tahun nek ulang tahun iki dilalah tamat SMA terope karo wong liya lah wong e teko kapok bongko wae wis ngono kuwi nek bocah tolol iki bocah ora ngaji Mulakna no kowe nek mulutane gendakan wis ora usah mikir nemen-nemen. Tukok ndok lorae ceplokno ndase. Penak. Lah mulutane, mulutane gendakane ora kok dadak stres ngene Taram. Wis Makasih ya, Beb, bar ucapan ngepreng barang macak bunuh diri. Halah. Malah marom-romo we di WA Israel pisan posisi bos Irlok. Oke, telung menit teko, deh. Bocah kaget gaya. Padahal sudah saya kampanyekan. Info dari pusat sudah jelas. Jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Wah, iya ma Pak Aidi. Santai, ae. gue panggah takok gak bahaya. Bahaya, Pol. Panggah takut gak bahaya. Eh. Bahaya, yo Ben. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya ini pengajian kita santai kayak gini. cacah niki mek guyu-guyu Butuhnya ke sini ini kan enggak butuh ngaji, golek story. Ya toh. Biasanya sing golek story kudu ngabang Sekarang Pak Wabu, percaya atau tidak Dengan Berani taruhan saya, OTW upload Masya masyaallah, Allah ngaji bareng Gus dekeng aneh pusat. Hmm. Sesok isu takon ibu ne Gusi mabungi ngomong gak ngerti kok Gusi ganteng. Lah, ya Allah, tuwek-tuwek kaceran. <tuh> <tuh> Alhamdulillah, seneng aku seneng ini, seneng seneng seneng, Alhamdulillah. <tuh> Milo, ketika masuk bulan maulid seperti ini kalian-kalian yang garangan kalian-kalian yang nakal seperti apapun jangan sampai senakal-nakalmu melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persaksian ketika seseorang itu masuk Islam sudah jelas dia harus iman kepada Allah dan iman kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wajah sampai ulan maulid ini tidak mengawal. Ini orang itu mula-mula ulang maulid ini malah gendakan. Ini mengalun-alun kono. Ulang maulid ini baru malah dem-deman. Bucah tolol. Tolol. Baru kadang malah mulutan-mulutan ini umau-umau cilik ini kos-kosan. Urung dadi apa-apa ini -apa nyeluk papah mama. Wah! 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 Kita esa nyelimur delok tiktok cahe lah Mulutan ini gile Iki momen dimana kamu harus menunjukkan rasa cinta Rasa mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lugus Caranya nunjuknya rasa mahabbah Caranya nih rasa cinta ini kumpripun tuh Gus Niku kok angel mencarane nunjuk nih rasa makabar rasa cinta neng Rasulullah niku pripun Nek miturut Imam Nawawi Al Bantani, bahipun Yai Ma'ruf Amin, di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya nek awa edwi niku pancen Trisno karo kanjeng Nabi. Bukti rasa Trisno nek awa edwi kanjeng Nabi sing pertama inggih puniko as-salatu alai Mocho solawat neng kanjeng Nabi mulak no neng dinding gen kok anggere eh, nek acara mulutan nek ngerti kan saat dulu iki mek mangan eh, ya toh. mulutan amangan ah, bos mangan bos nek info segong nulis teko panjen kau lo terleh lah wes nek wayah mulutan ini mulakno neng dindi di solawatan mungkin bersama Habib siapa mungkin bersama Hadroh pusat ST mungkin bersama siapa siapa acara negeri gue solawatan lah uang nih ini tidak akan hanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tapi bahkan di dunia ini hidupnya juga akan ditata oleh Allah. Loh, jenengan aja peringatan maulid, eh mana nih uang gue ragelem bunga nih, jeru ulan maulid, lu kulon jadwal kulon, buatan masuk akal, mulutan iki Malam apa nika Om Jun? Malam Setu. Ngajining Polda. Jenenge jamaah ST. Nasu kan acara interan. Nasu muring-muring. Iya, akhire boten ning jaba bengok-mengok bor, turu nang wong bor. Siper niku sing nata jadwal kula Pak Wabub. Wah akeh. Nggih ngapunten nggih Dik wingi teng Polda boten saged mlebet nggih. Karena kalau panjenengan semak masuk membahayakan Wong kowe iki nekat kaya ngono loh. nek roh Gusmu kudu kok pangan ngono kae lho. Lah bahkan saya waktu di Polda saya kira itu aman. Masya Allah polwan-polwan, weh gak kuat tenan roh aku. Wis kudu dimplok kabeh. Kudu dilek kabeh. Nah, iya sampai ajudannya Pak Polda itu bilang, "Wah, Masya Allah Gus, lebih sulit ngawal jenengan sama Polda." Wah, ya jelas. Kita orang pusat ta kaya ngono, Dek. Lah dhewe, Pak, eh. Wis pengen senajan duwe, belas gak duwe. Ya sing didelne iki engko lo infone kok wakil bupati biye. Ya nek aweke dhewe iki ra Pak, ning pantese. Tenang, jiran teng mriki mawon. Nek nek telepon ngapusi kuwi. Alhamdulillah. Jadi eman-eman, sak garangan garangan ya sak nakal nakal ya Kok ramelok maulid nabi iman eman Karena apa? Dulu ada kisah manusia masih saudaranya Rasulullah, pernahnya pamannya Rasulullah, bajingan tengik nganyel nih, kemelelet itawi itu, tapi mati nih dalam keadaan kafir. Sak buju buju Pak Wabu mati dalam keadaan kafir. Bahkan sampai dinas ning Al-Quran. Mulaknya kita juga gerget nih teman-teman. Ini kita gerget nih teman-teman, apa sak buju mu pisan. wedi kita enak jus telung puluh siji. Lepang telung puluh hera patek kok wocok. Telung puluh siji biar ngerepoti petugas. Mek gur ngenas dapuranmu ya. Mulaknya juga teman-teman Pak. Sak nakal-nakal ya Dewi, wayai mulutan steril Pak. Wayai mulutan kita way itu steril kamu belum bisa lepas dari narkoba maulid nabi kamu harus steril kamu belum bisa lepas dari miras maulid nabi usahakan steril hadirkan rasulullah di dalam hati panjenengan tanamkan rasa cinta tanamkan rasa mahabbah terhadap rasulullah SAW. wasallam sampai nojo, sampai kalah karo dulure kanjeng nabi niki wau dulure kanjeng nabi niki wau pamane kanjeng nabi mati dalam keadaan kafir dinas di Al-Quran sak buju-buju ini bakal diobong ini rokok latu-latu ini berdosa. kabe lu otomatis tau pak lu rasa kok bayang nih ngono nyapo kok muka cekeli culno pak tenang ya lo diceritain ini mendera matrisnya mah diremeti amoh gini ganti rugi repot wis akhirnya singkat cerita siapa paman nabi itu tadi abulah Lahab. Bahkan sampai dinas ning Al-Qur'an ning surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malhu wa ma kasab. Sesla na rong data Lahab wa ra'atu hammalatal hatab. Fi hablum mim sa'at. Wa ra'atu wa teng mriku. Sak bojo-bojone niku dinas ning neraka bakale. Krono biyen Abu Lahab iki tukang mitnah Rasulullah, tukang gagalne dak wae Rasulullah, bojone iki yo tukang mitnah. Tukang ngelek-ngelek. Mulakno iki nek enek wong wedok kok gampang ngelek-ngelek kiai bahaya, Pak. Sanuke we turune bojone Abdullah pae. Lah iya wis mumetne petugas kuwi. Jucing-cing-cing nemen bojone Abdullah pi coengre, paham cingkre gak Sidoarjo iki. Apa yo? Kenih. Resek. eh bacot nah ini apa dari bacot Jawa Barat wilol ngawut tolol lah singkat cerita karena Abdullah Habib memang mati dalam keadaan kafir akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir dan setelah beberapa hari meninggal ngimpeni ponaane Ponakane diimpeni Abu Lahab niku Pak wabub Ya Allah. Wis kaya wong mikir utang pirang te niku lho. Delek-delek kaya bocah waru mari ndelok orkes jotosan. Dadi raine mengkerut bengep kabeh mlumpuk ning cangkem ngoten niku. Cara disangko adan kaya silit. Lah wis aja bayangne silit, Pak. Aku muni ngene kowe bayangne, kopro awakmu. Lah wis akhirnya Abdullah ditakoni, Pakde, sampean ki nyapo? Kok iso koyok ngono rupane panjenengan? Ya Allah, gak rupan-rupan. Uwelek koyok ngono Pakde. D. Jo kenyeh lambemu. Kene diajar karo malaikat. Lho kok iso Pakde? D? aku ra iman karo nabimu. Aku yo ra iman karo pangeranmu. Ra iman karo Tuhanmu. Sing jenenge Allah, aku gak iman. Akhirnya aku malah koyok ngene iki diajar karo malaikat. Tapi le, aku kijik bejo. Saben dino senen, malaikat-malaikat kuwi libur tanggal abang. Lah pun yo kaget. Kok enek tanggal abang apa wakil bupati apa piye? Lah engke apa PNS apa piye? Akhire Abu jawab, enggak ngono le. Nyapa kok malaikat-malaikat kimang libur? Krana jerene Pas dina Senin biyen nalika lahir Muhammad bin Abdullah, anake Siti Aminah, aku tau seneng, aku tau bu bungah, tau bahagia. Critane piye to Pakde? Dadi biyen ya pas dino senen. budakku sing jenenge Suhaibah kuwi ndodhok omahku. Abu Lahab, Abul Lahab Bukaan lawange ponakanmu lair. Iya tengpol anake Siti Aminah, tas metu iki mang. Muhammad bin Abdullah. Ganteng ora koyo raimu. Wis. Gotene Abulab langsung mlayu buka bleng. Tenan ae Suhaiba? Yo tenan. Saking rame-rame Abulhab langsung mara pasar. Wong sak pasar bayari kabeh. Mari bayari kabeh. Abu Lahab jik terus nih, wis wae bah mulai detik iki orang usah gemen-gemen awakmu wis langsung merdeka wis orang usah jadi budak mana, padahal waktu itu merdeka nih budak ngalang lai tuku unta sing mewah lah unta sing mewah saiki koyo mobil mewah rega nih ini dimerdeka nih lah kerana tau sodakoh, kerana tau bunga nih dino kelahiran kanjeng nabi akhirnya Abu Lahab terbebas dari siksa kubur setiap hari se Senin bahkan tidak hanya itu di selajari, selajari Abu Lahab mengalir air iso ngombe lagi nah, kira-kira ini garangan si Duarjoy libur seksa kubur pirang dino le ini ngarep saya klase kaya ngemis saya modelmu kaya selawasi terus saya pengen ngombe mendino pok sedino pengpiro ah enek sing sak ikhlase barang kuwi mang dipadakne ngemis. Enek sing pengen libure Sabtu Minggu tok, kuwi tolol mestian. Lah, nek sampean kok pengen libur terus, mulakno jenengan kuwi kudu duwe rasa tresna ning Kanjeng Nabi. Piye caramu Tresno mu ning Kanjeng Nabi iki piye? Aja mek omong tok meringati Maulid mek urun tok ngono mboten. Dadi wayah mulutan iki mang ya melok nyengkuyung hadirno bagianmu semisal parkir semangat to parkir iki ngegung nih kelahiran kanjeng nabi bagianmu neng konsumsi semangat to iki ngegung nih kelahirane kelahiran kanjeng nabi bagianmu neng panggung ni iki ngegung nih dino kelahiran kanjeng Nabi, nek jenengan kok duwe niatan ngoten niku, bar kuwi syukur-syukur ya sedekah, syukur-syukur bar kuwi ya iso niru tindak lampahe Kanjeng Nabi insyaallah. Jenengan selamat dunia akhirat. Allahumma sal salim sayyidina wa maulana muhammadin ah.

iku limos sa wur angen ayo bareng-bareng sa madi kapi jine Sopo bisa ngelakoni Insya Allah Gusti Allah Ija bayi Allah masyarakat Muhammad Nek miturut kitab duratun nasihin Saat ini kita tangkati Kira-kira jenengan ini nek pomon duwi rasa trisno Karo wong Tapi sing kok trisnani belas gak tau kok cetui Kira-kira kuangan pengen cetuk omora Pengen cetuk omora lah secara otomatis nih jenengan ini bener-bener wes di Rosotrisno ning kanjeng Nabi, iki hawa nih mesti pengen cah, Cethok, kaya bojo kula niki lho ndik wingi tak tinggal ning Tomjun tante Eman iki lho tak tinggal Pak Wabu pe rong dina ngeneh telepone. Skangen, ya jawane demen duwe bojo ganteng. <laughs> Dadi ya wis golek iye wis ngono kuwi wong nek tresna no, ya wis ngono kuwi wajar. lah uang nek besi suatu resno karo kanjeng nabi tenana niki mesti golek mesti duwe cita-cita pengen cetok karo kanjeng nabi nek miturut kitab juratun nasihin karyani pun seh usman bin hasan bin ahmad as sakir al khubawi niku dawuhaken Faman ahabba ayunala ru'yatan nabi alaihi salatu wassalam sapa wonge sing duwe cita-cita pengin mirsani Rasulullah. Sedaya ingkang hadir niki pengin mirsani Rasulullah napa mboten? Pengin Kanjeng Nabi napa mboten? Nek uang bener-bener duwe cita-cita pengin cetuk Kanjeng Nabi, fal yuhibhu hubban syadida. Fal yuhibhu hubban syadida. Maka panjenengan itu harus mencintai Rasulullah dengan benar-benar cinta yang sesungguhnya. Jadi tresnomo itu yo ramek sekedar omongan. Nyun saya ubu jenengan nalikane ejek rong rabi bien. Semisal ditakoni calon bujumu. Mas sampean demen pora karena aku cinta pora yombo. Sepakok ekwe bolong tak rapi Umpama ngono. Iya Wes orang mikir cinta cintaan. Kira kira wong wedok tatak nombatan. boten mesti pengine ya wong lanang sing bener-bener cinta tenan, tresna tenan, akhirnya engko kopen tenan. Akhire iso lemu-lemu kaya panjenengan-panjenengan kuwi. Lah. Lah nek wong niku pengin cetuk Kanjeng Nabi, mulakno kudu bener-bener tresna karo Kanjeng Nabi. Tresnone kudu tenanan. Wa'alamatul hubbi at-taatu fi sunnatihi. Tondo-tondone uang niku nek tresno karo Kanjeng Nabi tresnone tenanan niku nderek tindak lampah Kanjeng Nabi. Mulane nek is mlebu bulan Maulid ngeten niki introspeksi diri. Awake dhewe niku wis nderek tindak lampah Kanjeng Nabi napa dereng? Kira-kira sing dilakoni ning uripe awake dhewe iki wis sesuai karo dawuh-dawuh Kanjeng Nabi napa dereng? kira-kira kelakuannya ayah Dewi ini sepada haro karo kanjeng Nabi ini no dereng lah niku niku dibenahi wah oh, pas nalikan ini kulau ngaji ini kok kanjeng Nabi niku ngeten 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 dibenahi niku nek melebu bulan maulid nek jenengan ngaku trisno karo kanjeng Nabi ngoten niku contoh Nek uang niki wau wow, bener-bener tresno, derek tidak lampai kanjeng nabi. Salah satu dari ribuan atau jutaan daunnya Rasulullah. Inggih punika itmanu li sitan ming angfusikum fusikum atmanu lakumul jannah. Coron jendengak. jadi kanjeng nabi niku nate daun Sopo wonge kok isong lakoni enam perkara. tak jamin mlebu sur surga. Berilah jaminan kepadaku enam perkara maka akan aku jamin bagi kalian masuk surganya ke dalam Allah lakonono nomer sing jamin lebu surga ni gusti Allah kanjeng na nabi lah nek jenengan pancen trisnoar kanjeng nabi nomer koro iki lakonono lan insya Allah sabab yai jenengan iso lebu surga ni gusti Allah jadi sabab yai jenengan lebu surga ni gusti Allah sing pertama nopo Ustuku idah adatum ustu ko ida hatas dum nalikane jenengan niki wau omong omonga sing jujur aja gampang ngapusi dadi wong kadang koyo sampean cilik-cilik ngono wis wani ngapusi karo wong tuane ngapusi karo kancane ngapusi aja gampang ngapusi kadang karo wong liya petung ngapusi karo tanggane jagongan uh ngapusi sing asli mek gurung ini nek ngek yemperan karo galvalu misal teko perapatan kono lah iya hooo gurung sik diami mambungi hooo iya hooo wes nek cerita di gede gede ini dikei galvalu ngomong aneh dikei yemperan paham dikei yemperan om baten. pak wabu mambungi mureng mureng ngene 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 padahal pak wabu mek mureng mureng ngono po dikei yemperan nek omong ising jujur berusaha menjadi orang yang jujur yang nomor dua adalah wa aufu idawatum. Nek jenengan dua janji karo uang, tepatilah janji panjenengan. ojo gampang belanjani jan. jan, janji tenang tenang de, westode. Semoga ember malam minggu saya metu insya Allah tamat sekolah sampai tak rapi. Wah, tempo Barang kuliah wes beda kuto, enek sing luweh mening, enek tahun sing luweh nom, tertarik karo sing luweh nom, iya to, akhirnya oper tomba. lah, wong itu kok, mulak nonek raiso nepati janji mending rausa jan, janji, tapi nek jenengan kok nepati janji. Iki apa neh nyun sewu mbok sing derek live streaming calon-calon caleg. Lah, karuan rau sa janji nek pomo janji tepat tenanan krono nyapo nek jenengan janji barno kok iso nepati dawai pun kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bisitki wajib bagi kalian untuk jujur tepat janji fa inna sitko, yahdi ilal birri krono sak temeni jujur itu membawa ke dalam kebak kebaikan sesungguhnya jujur wimang wong wimang tambah api wal biru yahdi ilal jannah dan kebaikan itu membawa seseorang ke dalam surganya Allah jadi ini jenengan iso nepati janji insya Allah jenengan selamat dunia akhirat sing nomor telu wa idak tumitum tunaikanlah amanah nek jenengan dikaei amanah karo wong iki ya sampekno tenan. Takerane ya aja dilongi, nominale ya aja dilongi, ya aja dikethoki. Weh nopo eneki. Ngoten lho, niku dawuhe Kanjeng Nabi. Pak Bupati. Oh, Bupati Lumajang. Nggih Gus nggih, yaan. alhamdulillah akeh bupati-bupati Gus. Alhamdulillah. Gus ikdam bupatin e. garangan naik lah. Uh, eh, eh, luar biasa pak. Modal kemelelet tok. <tuh> Dekengannya IDW Pak Subandi ya. Eh? Toh. Urusan anggaran serahkan beliau aja. Kita santai tugasnya menghabiskan. Enggak enggak guyon enggak bahaya ta. Terus sing nomor papat nopo. Sing nomor telumang amanah gitu sing nomor papat wahfadu furu jakum sing nomor papat jogonen dalan uyuwe sampean kemaluane sampean ki jogonen sing tenanan nek sampean pengin selamat terus mlebu surga Gusti Allah jadi ojo belayaan, aurat yang masih neng dindi, wawak neng dindi, Kadang malah ditulisne go 5 persen opo diskon 5% persen piye. Cuma malah ngono kuwi dijogo, Pak. Aurote. Ojo malah diler, kadang nyapu ning ngarepan malah nggerok endhek, Pak. Wabub liwat ngono monggo pinarak Pak Wabub. Tasik anget. Kok kira gudir opo piye? Lah. Dadi nomor 4 jagaen kemaluane panjenengan. Nomor 5 nek jenengan pengin derek tindak lampai kanjeng nabi pengin selamat sampai melebur surga gusti di allah dijamin karo rasulullah wa godu abel jogonan penglihatan panjenengan kadang nyawang bujuni kancane uno rakedep beh lah kok meningiki di tiba no? karo dekku Baru malah kancane di BCI. Pak Ijo lelik, piro pantese lah iki wong tolol dijogo peningale panjenengan iki jogo, jogo nenek semen pengen selamat termasuk roh apa-apa ae dijogo kabeh roh wong semisal kok dunyane luweh akeh daripada ae dijogo peningale ae khawatir nek peningalmu ora kuat muduk ning atimu malih berunt, beruntak yura, kuat. Akhirnya kamu menghalalkan segala ca cara. Sing nomor enam Wakufu aidiyakum Sing nomor lem jagalah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain Lah enam perkara iki kanjeng nabi iki Nek kok lakoni tenan Iki termasuk sunai kanjeng nabi Berarti sampean termasuk trisno karo kanjeng nabi Terus nek enam iki sampean iso lakoni Dijamin A1 Positif lebu surgone gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, oh, ini aku tak karo ambekan. Iki eh Yah meneh wis ngejak mahol ki am. Engko Nganu sik Jahadroh Pusat ST gen selawatan nasab sik. Se. Nasabe Kanjeng Nabi, ya. Ah, kuwi termasuk Maulid Nabi ya wis ngono mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, mari kuingkun jajal tak gulik tak kayak ini sangu. Ini duit unlimited pak. Gaya ini tok. Yo, dal. Allah masyali ala Muhammad. Salatullah, salamullah, ala kirimi Om Jun. Ada orang Surabaya yang berangkat jam 6 pagi. Nggih. Namanya siapa? Di depan. Nah itu yang bawa foto cik, saya. Coba cik, dikasih mic. Cik, cik, cik. Jadi jamaah ST itu ngeri Pak Wabu. Kadang berangkatnya itu jam 2 siang, jam 3. Militan Pol. Hmm? Biye biye biye. Wo jam itu? ya wis mari iki awakmu ae. Sik ngenteni mic tenang, tenang, enggak usah khawatir. Banyuwangi. Halo, bojone kene. Eh. Nggih. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten, Bu? Bu Andri. Bu Andri, rumahnya mana? Surabaya, ST Nyel. Surabaya ST okay. Ini pengurus ST Nyel Sidoarjo Pak Wabub ini. Jangan minta uang nanti. Enggak-enggak, oh, guyon. Eh, hey, Bu Andri Surabayanya mana? Keputaran. Keputran. Berapa jam dari sini? Setengah jam, ya, Berangkat sama, sama siapa? Berangkat sama siapa? Naik Grab. Naik Grab. Nanti tangannya capek itu diturunkan enggak apa-apa. Ngowe ini terus. Kaosnya yo gambar aku gitu eh. Masya Allah. Friend, bro. Friend, bro. Bentar, bentar. Apa ini? Wah ada kue ulang tahun. Krian. Wah. Ini gaya ket kapan nih? Nanti gambar kula lho Pak Wabub, Hmm? Purun dengan monggo. Nah, di bolo kental lah Pak Wabub. Gimana? Garangan pati? Eva Asmara, jenenge itu. Wah ada namanya, Pundi di Garangwati Garang Eva Asmara. Wah, kilo gambar gula. Ini lagi biaya mana man mangan. Enak gambar gula. saya sabar tenang tenang. Bu Adri dulu. Nanti situ ya wes linggo se turu turu. kok tak turun Turu se wes turu se wes mak mak i menangai Dewi. Bu Adri, berangkat jam berapa? Setengah enam. Ya di sini jam 6. Lah kenapa kok berangkat pagi? Iya, aku ingin dapat depan Gus Ya Allah. Hmm. Lah kenal Gus Idam dari mana? Ya, dari TikTok 6 bulan yang lalu. Hmm. Ya Allah. Temen ya, viral. Saya alas yuhul. Wah. Ngeri ini. Ngeri ini. Ning terancam ini. Wah. Neng khawatir ini. <kuh> Alhamdulillah. Wo, mulai cintanya kapan itu mulai cintanya? Ya, enam bulan yang lalu lebih. Nah, gila. Uang ini wes cinta tenan. Hewan ini pengen ketemu. Bener dong, ya, no, Betan? Setiap hari, setiap, hari, setiap hari ini nyenangkan ke sindam. Bentino. Weh, ya. lah sing nyawang kamu orang belenger. Mohon, Banyak oh. ulang semenang. So, ya, yang nah, disukai dari Gusikdam apa tuh? Pengajiannya, Oh. Sama orangnya, terus ayah orang Korea, ganteng. Yang kayak orang Korea teman saya ini loh. Ini Bang Roni ini, ini teman saya dari Kediri. Ini kayak orang Korea bener. Ini nas uh, Katolik ya Bang ya. Ini Katolik tapi ikut Maulid Nabi. Weh, ini um mau malaikat ini ya. Jadi sampingnya Mas Tom Wafa ini, ini Mas Tom Wafa ini teman saya. Sampingnya ini Mas Roni itu agamanya Katolik itu. Itu Katolik, tapi saya mulutan di Gresik ikut. Terus yang paling tolol neh, wayah sulawatan yang ini ini menikmati, beh bingung nih malaikat Tapi wayah aku salat kuno delok ini. Penak mendadi kowe, badan kowe iki. Beh, Seiso ya, ya saudara Roni ini. Ini ST cabang Katolik ya ini. <tuk> sae. Heeh, uh -huh. ngerti mu sae <kuh> eh Bu Andri. Ya, terus yang disukai lagi apa gitu? Ya pengajiannya membawa barokah. Contohnya yang merangkul jamaah ya, semua. Terutama garangan Gus Sidam. Kusikdam sama Garangan gimana coba? Netjatin? Eh? Beda tipis. Beda tipis. <laughs> kusikdam sama Garangan beda tipis ya Wei. Kusikdam ngapun teny. iya ngapun oh, Iya gak apa-apa. Aman tenang aja dengan saya Bu Andri. Bu Andri Alhamdulillah ini berarti pertama kali ya ketemu Kusikdam. Iya. Sebetulnya tuh mau ke sana ke Blitar. Oh jangan, jauh, jauh, jauh. Terus, gak usah, gak usah, bahaya. Enten pengumuman ke sini bukan sios. Oke, tunggu pengumuman-pengumuman berikutnya saja. Iya. Yeah. Uh, uh, Wis oh, gak usah ke Blitar, jauh bu, jauh. Nian di rumah aja. Kapan ke Surabaya ke sini jam? Mendino Enko jam awan. Bendino. Lepangannya jembar, enko jam. Wateng yeah. kodam? Iya, ulang tangga. Ki modele kok jenderal iki. Deke penentu tempat ta, ya? Kok iso ngongkon ning kodam lho, Pak? Ae dhewe rawani musuh jenderal iki. Eh, oh enggak, bagus-bagus. Lho jenengan itu di atasnya segalanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Wanita itu kan selalu benar. Salah gak gelem ngaku, ya ta? Wis, jenengan tak sangoni 400.000. Amin.

Penggayane tambah neh. Nggih. Yeah. Kene lekas mari kesel penggayane tambah neh. Mbok diwangi Pak Wabub. Nemun ayane wisak kula rondo oh. ku Wah. Rondo, Pak. Berarti jatah e Pak Wabub sing ngurusi iki. Kula wis nyerah musuh rondo iki enggak mampu, Bos, Bos. 15 tahun sinten. Iya. Kowe. Weh, siap, siap, siap. Ya, gitu yeah, Weh, siap, 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 siap ya. Sementara gitu aja, nanti tak tunggak nih anak ini, yeah. ngok, no. Kue, ini kau bukan orang niru bapak enggak, enggak, enggak. Ini nggak, enggak. Ini nggak, enggak. Ini Ini nggak, enggak. Ini nggak. Ini Ini nggak. Ini nggak. Ini Ini amin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya mau cukur aneh. Ayo, Pancasila! Ya. Yeah. Satu, Tuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia Empat. E Rakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan <laughs> sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hey. Alhamdulillah, ustadz jam bu ini. Ada tensiku ku muduk pak. ciloro <klihat> <klihat> loro telu papat, Bahagi. Terus dapat skincare, jangan ronde lima tahun toh, nenggi skincare kok gusik dam langsung seso untuk Joko. Nah, terus Niki kita kei ruko, mak, mandri. Wujud jagung anerbanser, kok jadian? Eh, terus terus, Niki, uangnya empat ratus ribu. Nih, dari semua yang UIN. Saya, Semoga saya, nih, saya, Allah. Allah. Ya Allah. ya saya, nih, saya, nih, saya, nih, saya, nih, warahmatullahi wabarakatuh. saya, nih, saya, bilang ini pak Aide kudu siap tenan Aide santri ya eh. Jamaknya renor tenan Macem-macem ket mulai wong pajiru sampai iyo kaya bu Andri iki Masya Allah Kuatkanlah aku ya Allah Hahaha si, si, aku mengharap Siapa nih bang Ini yang non muslim gak ada non muslim Biasanya non muslim akeh sing melok ngaji aku ada yang non muslim yang berani berdiri non muslim, keren, wah ini mas Geri, ini konjony mas Tomli eh, maksudnya non, non muslim yang yang jamaah di bawah loh, kalau yang di panggung kan ada dua ini, mas Gerinya, Tom, mas Tomli sama ini, Roni, Roni Kingdom Dam, dirty, coba toh? Dodit Pajero. Bang Dodit ada? Mana Bang Dodit? Mau nggak Bang Dodit berdiri? Oh garangan juga. Malu orangnya tapi. Non muslim ada di situ? Coba berdiri non muslim. Yang ada di tengah-tengah jamaah ada non muslim. Mana-mana orangnya? Itu ada itu. Kalau-kalau-kalau. Wow, itu oke. Okay. Wow tuh non muslim tuh kayak kalau pakai jaket itu loh lah ya 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 pakai jaket itu bisa agak maju nggak itu yang pakai jaket wah non muslim itu ya, teko pak Domongi. iya lo iki lo alam gue ibu wakai anjing teko duh domong iya renor pak sing teko iya pak macam-macam tenan ket mulai garangan krokodil bajing loncat, buaya darat, buaya darat enak tau wong oke, kalau masuk nggak bisa ya, ada barikat ya, oke, wes dari padangku menek bahaya, wo oh, dijunjung, oh bahan seri rusoiram, hmm. oke yo mana? S Smiknya coba, gak gak nutut. Wah, wow, iki gak nutut. Menek menek. Wah. Wow. Oh, Aja kok video ayah menek. Engko nyebar ning TikTok. Ada jamaah non muslim disuruh menek. Sama Gus Igdam. Eleh. Ya tolol wisan. Viral neh. Wan ada kotak infak tuh ini. Itulah ada kotak infak itu ya. Eh? untuk masjid melok ono nyemplungi cah duit musuh dihisap masalahnya bangga e. ngomongin nyanyi armen demai ono nyemplung nyemplungi tidak infak gin selamat boh sak keluarga ini bagus bagus bahaya yo Ben milih boh eh fokus Oke, okay. Di situ enggak apa-apa. Apa agak -apa. maju enggak apa-apa, agak maju. <kuh> sudah, sudah. Siap, 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 siap. Salam, salam. Mic-nya bisa? Up, up di situ aja. Oke, mic-nya bisa? Ayo coba. Yang bicara ibunya apa anaknya? Sama aja. Ayo coba ibunya aja dulu. Salam. Eh, woi, ya salam. Ya yes, sepurane pak, keliru didik gue nesu. Selamat malam. Malam. Namanya siapa? Elvi. Mbak Elvi, rumahnya mana? Mana? Wonosari. Wonosari. Gak, gak nutut, nganu, agak maju dikit lagi, mohon maaf. Wotong gue pak Bupati, pak Wabu. Iya. Wonosari jenis. Wonosari. Wonosari gitu. Oh, Kali dalamnya Pak Wabu berapa kilo jenengan? Dekat dekat. Anak oh, saya dekat. Pabean dua. Dekat di hati. Cie. Yeah. suisuin di dalam Eh Mbak Elvi ya namanya. Iya. Mbak Elvi. Mbak Elvi ini tadi kesini berapa orang? Uh, lima. Eh, satu, dua, tiga. Lima. Loh, oh. yang satunya mana? Ada mas. Oh suami, mas suami. Oh, Mbak Elvi agamanya apa? Kristen. Kristen. Anak-anak ini apa agamanya? Kristen. Loh, lihat datang ke sini sejak jam berapa? Jam 3. Kristen lho Pak, gelem antri ke jam telur, tepuk tangan. <SILENCIO> <SILENCIO> ngono Islam enggak bengak-bengok eh. Endi to iku toko ra teko-teko? Beh. Juh tenan kok Gus e ngono. Piye Islam buat sing sabar. Sik, sik, si. Mbak Elvi, ini peto ngalusi sih, tenang. Caca rata-rata yang gini Jenengan <tuh> itu loh, agamanya kan Kristen, sak keluarga ya. Mas juga Kristen? Muslim. Oh mas Muslim, siap, siap, siap. Lah kenapa kok tertarik ingin hadir di sini? Gimana ceritanya? Diajakin sama mas. Gimana? Mas bilangnya gimana? Uh, ayo lihat gitu, bagus. Katanya viral nih di TikTok gitu. <tuh> wow viral di TikTok. Berarti biasanya juga lihat saya di TikTok ya. Anak-anak biasanya. Wah anak-anak. Mah ini siapa ini kayak pastur ini. Gimana anak-anak gimana? Oh, biasanya anak-anak lihat. Gimana komentarnya coba anaknya. Mbak ayo gimana? Siapa yang berani? Ada yang kenal Gil Sikdam? Kenal. Kenalnya di mana bang? Dari TikTok. Oh dari TikTok. Terus ini tadi suka di tengah-tengah acara ini. Suka? Iya. Oh suka banget. Uh, apa yang disukai dari acara ini? Solawatnya. Solawatnya. Atiku iso mak. gini lah atiku. Munjuk tenana. rasane kaya nalikane ning ngucap nih I love you. <tuh> ya Allah. Wah wow, suka sama solawatnya ya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kapan-kapan main ke rumah saya, Mbak Elvi. Malam Selasa nanti bebas. Biasanya eh, yang Hindu ada, Katolik ada. Kalau malam Selasa gitu di rumah saya, yang Buddha ada juga. Islam KTP 70% Banyak di sana. Oh, ning oh. juta koni, mesaknya aku udah, udah. Kalau menurut Mbak Elvi sendiri, ini kakaknya tadi mau ngomong. Coba yang sebelahnya Mbak Elvi. Ya. Ha -ha. Gimana kak? Suka acara ini kak? Kelas berapa kak? Kelas 6. Kelas 6 SD? Iya. Suka tadi? Nunggu sampai jam 3 sampai sekarang suka enggak? Suka. Yang disukai apa kak? Gimana kak? Um, acaranya bus sama ada Ya salawatnya bagus terus sama komedi ada kayak lucu lucunya. Komedi. Edi kok lo cak lontong pak. Sepurane, sepurane. Gini gini gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ya bagus, bagus, bagus. kawan main ke rumahnya Gus ya? Iya. Oke siap. Sebelumnya udah kenal sama Gus Iqdam? Belum? Belum. Oh. Cuman adik aja. Oh cuman adik aja. Mbak enggak Sudi paling delok apa oh iki cah sapa omong ngene ya wis gitu gitu aja. Coba adik atau kakak perwakilan yuk coba Pancasila dulu coba. Siapa yang berani? Weh, kakak iki. Penggemar selawat iki Pancasila. Eh, bentar, bentar bentar Mohon maaf, tak potong. Kalau selawat ada yang hafal? Oh, enggak ada. Tapi yang paling disukai selawat apa? Selawat Jibril itu. Soal Jibril suka. Wah, luar biasa. Keren, keren, keren. Ya udah, uh, Pancasila aja, Pancasila aja. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Didelok kok suaranya wong tulus ini. Bucah ini tulus pol ini. Ji, loro, telu, papat, limo. Lima ngatus, eh? Kurang. Kau ini ramai lo urun ngunuhi lambimu. Sehingga ada acara bangkrut ini kue lo jani. Ji, loro, telu, papat, limo. Weh sak juta ya. Eh? Menuruti lambini cah-cah ini skincare. Kalau mau kena, waduh, nanti nggak kepake. Skincare aja ya. Apa mau ruko? Jaga-jaga kalau login. Heee. Yo Nggak mau ruko ya. Buat apa nanti? Di becek. Dah ini aja. Ini ada sarung buat mas ya nanti. Oke. Okay. Makasih. Terima Sama kasih. Sama-sama. Weh. Api teman awak mulai keren 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 eh ojo pak wabu masa murah nyangking imang pak ojo ngisi sini sini klub ngono ebe kene ngempet tak nge podo podo pak Dewi hati hati geng menek racing oke coba yang sebelah sebelah sana pak sidul mangenek Gede, 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 ki wong apa badak-badakan? Eh. Weh, Pak Wabub ngakeki lho, Pak. Seburane ae. bupati yo kene. Gara-gara cacah iki ra penak. Ngapunten lho Pak Wabub. Ngapunten kaya ingkang kathah. Kula nggih mboten penak ngaten iki. Wes 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 sik sik sitok kae lho kae lho ngadeg iki lho lah heeh Coba 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 Ya Ya Bu Bu turu apa piye iki Wah enggak enggak kena Ayo aja cium enggak cium enggak Kabeh penekan malah akhlak nganu kabeh ayo cek Lah kena iki lho kena iki lho Pak Mak. Kena imang, omong imang rungok kau gini. Cik. Kena kok Lewi lah kena Yo. Salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ada dari Pak Dewan Cak Gebok ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dewan. Pak Anies Kati. Bu Eva Gus, dari kriana yang kemarin ke. Wah Oh ala, Ke aku, buwe, kelingan, Bu Eva, kayak aku mau yuk kelingan toh Bu, Bu Bakaran bos, pusat bakaran. Wong oh, ya ya ya. Warungnya Gus Ikdam terus sih. Oh, wow, yeah. jenengan yang viral di tiktok warungnya Gus Ikdam itu tuh. E, yang bawa kue tadi Gus. Oh ya makasih, warungnya gimana laris gak? Laris Gus, Alhamdulillah tambah berkah barokah. Ya jelas ditulisi warungnya Gus Ikdam. <laughs> <laughs> Baru nenek motoku, wes ramah salah, ramah salah, hai wis. Terus mampir Gus. Yo kapan-kapan nih saiki aku mampir iki cacah ngentek nih aku bara aku mengkoyo ngono kemampuan nih mak-mak. Eh hey, Bu Eva. Halo Gus. Ini tadi berangkat jam berapa? Jam sepuluh dari rumah nyampe sini jam setengah dua belas. Terus bisa dapat tempat paling depan itu? Cari sampe sampai lebok angkat angkat salon pulen anjobo. Woyo sesok nih angkat angkat salon. Janji ini nang darjo masuk Gus masuk ngendi? Mumet tau Bu Eva, penggayaan wah wakil masalahnya, Mas Rai. ganti lebok Om Jun. Enggak. Oke Gus. Oh iya wis, oke. Okay. Warungnya tapi laris ya. Laris Gus, buka setengah lima jam tujuh habis Gus. Wah. Oh. Saat Niki pake nomor antrian Gus yang tumbas. Biar padahal gak payu. Iya e, payu Gus. Wah. Wow. Cuma saat ini kita tambah spiral no Gus. Wah oh, tambah spiral. Oke. Okay. Wis iso tuku apa iki ajak Kabar-kabar nopo lho? Lho kak diketokno mbok kene, Gus. Oh ya wis, ya enak iki bahasane Sidoarjo banget iki. Wis garangan wati iki. Kue nih, Gus, kue nih. Gambar jenengan iki lho. Iya, iya iki wis tak cekel pangan. Enak api. Selamat ulang tahun nggih, Gus. Nggih, makasih ya. Pendungane Pendungan, tambah laris, Gus, nggih. Duh, tak kira ndungakne aku. Sing ulang tahun kini punun dunga ini di egois, <laughs> sing ulang tahun kini aku baru kok mah sama dunga ini gos, kini gini laris, sing ulang tahun kini sing ini kono ini kuno, yowes, ji, loro, telu, papat, wapapat, aku makno cah-cah ini lah, gos, buka cabang mana gos pendunga ini gini, Iki kau ngirin modal. Sang Sa Ikinko... itu mas bakaran, gue tungku, kaya itu mas tungku. oh, oh rambutmu kadang-kadang bakaran. Weh, ora, mas, ini mas abang ya, gue saking kudungan gak? Oh, gramasonan. Yowes, In, swan, enggak enggak. Temen -temen, uh, Gramasonan. Yowe, sang kuna ya. Ini uang dari teman-teman panitia dan dari Pak Wabup, dari Pak Anies Kadir, luar biasa banyak ini. Kuturane nge-nyengkuyong acara iki lah. Oh, Beres piye maksudnya wayah bayarannya beres. Banser ini Oke, okay, coba ganti yang depan ini. Ini dari Karanggayam mana? Ini dari Blitar Karanggayam siapa perwakilan? Nah, ini dari desa saya satu bis. ikut ke sini tadi Pak Anies Hadir ini. Luar biasa ini yang pakai seragam ini biasanya di rumah satgas ini. Siapa yang berani? Wah, hadiah ya kayak meniki. Buat saya ini. Sini opo ini? Lumayan ya, sesok mari ulang tahun ngajinin darjoneh tahun ngarep. Mulai mobil iso bek ya gitu. ta. Aide, mulai iso buka toko. Gek sesok padahal ning mahku enek mulutan lho ya. Tapi ojo ngoyo mangkat. Engko mesakne katun, delok live streamingnya yo, ya. Tapi nek Tes. Tapi nek mangkat nggih baju putih hai. Nggih baju putih hai. Saya ingin tak ngecek titik di nge resep di Sanggung mulih mana Karanggayam Monggo salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rumahnya mana Monggo perkenalan biar tahu semua Nama saya Makrus Gus di alamat tipon Karanggayam Tonggo Dewi lah Karanggayam itu desa saya serengat kecamatannya, kabupatennya Blitar. dan alhamdulillah, jenengan eh, Pak Mahrus di ST ikut hikmah, Nobo mboten? Setiap ha, malam Selasa sama rap, ha, malam Jumat istiqomah, Gus. Istiqomah. Perapatan, ya. Di perapatan. Di iya. Oh berarti bagian ikut tim satgas. Iya, Gus. Masalah, jadi mm -hmm. ini tim-tim satgas yang biar markiri bis gitu ya. Kadang ada rombongan dari Sidoarjo dari mana kalau malam Selasa itu. Masya Allah yang ngaji banyak. Ya Allah luar biasa. Ini tadi berapa bis dari Karanggayam? Satu bis, Gus. Satu bis. berarti ya. Berarti 60 orang. Kurang lebih. Weh, 60 kok, orang. Nah, ini nanti langsung pulang. Wah, <laughs> oh, langsung Insan pulang Allah. padahal besok ini di rumah saya Mulutan Akbar besar juga besok itu. Besok malam Selasa itu saya makanya langsung pulang nanti gak mulai bahaya ini ya udah kenapa ini teman-teman kok nekat ikut ke sini kenapa ini tadi Pak Makrus ceritanya beribun ceritanya itu karena terlalu sayang sama Gusnya gitu loh Weh. akhirnya ditut nih sampai ke gini iya ya wes krono ini duitnya uangnya sak gebok nganwe tiga duit tapi nggih ngewangi bayar bis ya ya nah. gitu gitu ya piro iki penake telung atus ojo telung juta ada orang nasrani mau sahadat masukkan sini segera oke okay. naik naik aja ya naik aja lewat sana ini untuk karang kita kasih satu juta ya nah, satu base untuk satu base satu dua tiga empat lima enam tujuh Delapan, sembilan, sepuluh. Oke, konten Pak Makros. Terima kasih, Gus Assalamu'alaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makros, coba diucap uh, untuk para jamaah Sidoarjo yang ingin rutinan kami siap apa itu menerima dengan baik dan gimana? Coba, Monggo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya himbau kepada seluruh jamaah yang ingin ke Sabilu Taubah Pusat Estenel kami eh, segenap Satgas Pusat siap menerima panjenengan sedoyo monggo kula suwun sedoyo benjing sakit hadir dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW Maten Gus Siap, siap gih pun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Pun. Niki, nyon sewu. Satu juta. Oh ini untuk Pak Makrus. Ini untuk pribadinya Pak Makrus. Yang satu juta itu untuk. Apa? Sak bis. bis. Oke. Okay. Pun. Ini ada teman kita mic-nya Pak Sidul. Bawa sini. Ya siap. Sa eh, iya. Salam. Nah banggan. Namanya siapa, Mas? Patria. Mas Patria, rumahnya mana, Mas? Tambak Rejo. Tambak Rejo, sini. Ya. Agama sebelumnya? Katolik. Katolik. Ya. Niat masuk Islam sudah lama? Eh, sudah lama. Oh, oke, oke. Memang dari? Ya, dari hati. Dari hati. Oh, tidak terpaksa ya? Tidak. Oke, saya bimbing ya. Nanti diikuti. <tuh> Miknya didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu wa Hadu, wa Hadu, wa Hadu, wa ashadu wa Hadu, anna anna muhammadan Muhammadan Rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan, tiada Tuhan, selain Allah. Selain Allah. Dan saya, bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa sayidina Muhammad Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilal kufra wal fusuka wal isyan wa ja'alna minar rasidin ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas. Eh uh, sekarang nusuli ali. Jenengan sudah jadi muslim gitu sekarang berusaha menjadi muslim yang taat. Nanti saya minta tolong untuk teman-teman Ansor tolong dibimbing. Tolong dibimbing nggih. Cari teman-teman Ansor yang dekat rumah panjenengan, atau ke kantor Ansor atau ke kantor NU NO, nanti insya Allah akan kita bantu mulai dari belajar wudhu, belajar sholat dan seterusnya insya Allah semoga menjadi muslim yang taat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hadiah dari uh, dari saya ini ini uang hadiah untuk jenengan satu juta ciloro loro telu papat limo enam itu walu songo sepuluh satu juta. Ini sarung langsung dua. Ini kaos. Sudah menikah? Oh belum. Mugum mari gendang untuk bucu. Kau Bu Andri loh ya. Liane ay, Bu Handri kita erong tak ya ya. Gee siap 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 siap. Ibuon, ngapain tinggal kadang mas. Gee ya Allah. Waalaikumsalam. Oke, oh, ngapain, ngapain, gee ngapain? ngapun. Enggak enggak apa apa enggak apa apa jos Wah sarungan di siso. Tapi jeru enek suale pun kita ngaji titik nggak sih pak? Eman-eman gue mulai ragu ilmu titik. Bodoso. Ya setelah ini ya, ya ngaji dulu. <tuh> Jadi alhamdulillah adanya majelis-majelis taklim seperti ini. Ini adalah sarana untuk mencari ilmu dan sarana untuk memiliki ketahanan iman di dalam diri kita. Dan yang paling luar biasa lagi ketika panjenengan itu istiqomah berada dalam majelis ilmu, majelis taklim atau majelis solawat, Insya Allah panjenengan semua akan menemukan yang namanya bahagi, bahagia. Nyun sewu tangleti, wong sak pengen bahagia apa Nek miturut seh soleh aluseh, wonten kitab kutobul mimbari asa'adah kunci kuncine bahagia niku ku onok telu kuncine bahagia onok telu anna usulah sa'adah ayat ma'al mar'u fi hayatihi salah sata asya'ah pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara yuhadiku hajami'an wa yujahidu nafsahu fi tahkikiha kemudian tiga perkara itu tadi dia real realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Jadi pokok kebahagiaan ini menungso, kui ne isong lumpuk ne telung perkara Mari kui telung perkoro, perkoro kui mang dilakoni dinding lawan hawa nafsu ne. Sing pertama nopo, anallah An azza wa jalla atona wa aujaba alina asyukru. Sing pertama uang kui kudusu, syukur tapi nek uang istiqomah ngaji insya Allah hati ini malah gampang syukur karena baru kayak ngaji jenengan orang ngerti linggo karo kiwa tenganmu kadang beda sugiye beda jabatane kita duduk bersama-sama rata nggak ada perbedaan kadang ada beda pangkati beda ne karena pengajian akhirnya malah akrab jagongan Syukure tambah ke gede kadang mamane geraito. Ngerti, Greta merasa merasa hidupnya paling sulit karena hadir di majelis taklim. Mungkin berkahnya sholawat, berkahnya ilmu yang disampaikan para ulama. Hatinya tenang, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Wah, aku gimana nih kok, Greta? Aku kok ngerangsang? Wah, tiba, nah, no aku gini, singra beres. Wah, tiba, no enek sing luwes susah daripada aku lah. ngoten niku, niku bergaya ngoten niku. Mari kuwi sing pertama berarti kuncine bahagia napa no su syukur sing nomor 2 wabtalana wa aujaba alaina asabru tujhul balwa sabar akan ujian dari aw, Allah. Sing nomor loro kuncine kebahagiaan sakwise syukur adalah sabar akan ujian dari aw, Allah. Lugus, sabar kok ujian nih gusti Allah nih angel banget abot banget jenengan betul ngerasa nih jadi kulo padahal nih jenengan niku nate mireng Dawi pun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ida akabum Allahu abdan ibtalahu ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia itu akan diuji oleh Allah Allah menungso nek belas ora itu ujian kok Gusti Allah. Iki malah tandane wong kuwi mangadoh karo Gusti Allah. Ketika seseorang itu mampu bersabar Akan ujian Allah Maka dia akan dimuliakan oleh Allah Dan ketika dia itu mampu ridho Akan takdir Allah Dia akan dipilih oleh Allah Menjadi orang yang istimewa Orang yang limited edition Orang yang langka Orang yang spesial daripada yang lainnya Milo Dadi wong sing berusaha terus sa, sabar akan ujian aw, Allah. Ora usah frustasi, kena masalah jajal golek kiai, mireng ne kiai, mireng ne ulama, berteman dengan orang soleh berkumpul dengan teman-teman yang positif Insya Allah atine dengan malih a ah, adem. Mamane emosi insya Allah mboten emo, emosi kok ndek wingi mulai sing mari ning gang niku. Bapak Abuk, wah kula, sak supire sak pengawal. Kita dua mobil tim saya. Semua, us enek sing labine sobek, enek sing sandali hilang. Pak Tato nih sandali hilang. Mari wes, enek sing, bueh, kopi aja sampai mencor-mencor. Enek sing pipine loro ketapuk uang apa biye. Tapi bahkan patwal saya yang namanya Pak Imam gak bisa nafas. Jadi di tol nih pulau tenggak Jadi kita berhenti di tol dia itu nggak bisa nafas akhirnya didengkek ngeten akhirnya di acara kedua baru bisa turun karena itu tadi pengap oyo oyoan jadi kalau nyuwon tulung gih datang panjangan sedoyo nek pomo seneng karo kiai atau karo sopoy. usahakan jagalah orang yang kamu sayangi tersebut ojo malah kowe pengen demok pengen opo akhirnya menghalalkan segala cara lagi malah ngilakani kadang foto rawes wes foto i wes ceret 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 wes ngono lo foto wakear kok gini nyalek kok begini tuh begini lah wes sing nomor loro mulak kudu sabar lah alhamdulillah mama musik ape wes gini 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 wes musik ape Iki wes ngene ngene wes wes mureng mureng kabeh, alhamdulillah nyampe di rest area kita tenang makan soto minum-minum santai akhirnya baru ngobrol wis tapi yura popo jenenge wong yus ngining, ngining, ngining. akhirnya sudah redem lagi sabar kita harus bersabar berusaha sabar innallaha ma'as sobirin mari kuwi bisa sabar sing nomor telu nopo wa hasulah minna dunubun wa wa aujaba alaina al istighfar sergep-sergep tobat ning gusti Allah sregep-sregep njaluk ngapura ning Gusti, Allah sadaro nek penggayane mung lakoni dosa. So. Insyaallah telung perkara iki kok lakoni, bariku iki kok ngeglawan hawa nafsumu, uripmu bahagia ya. Sabar ketika melihat orang lain lebih nikmat, pahammu oh, memang orang itu ada bagiannya masing-masing. Akhirnya malih gelem nrimo, gelem syukur. nalikane kena ujian, kudu frustasi, kudu ceklek, kudu menyudahi hidup ini. Ternyata ini bentuk rasa cinta Allah terhadap hambanya. Akhirnya dia mampu sabar. Ketika dia banyak melakukan dosa, mungkin dulu pemabuk, mungkin dulu narkoba. Akhirnya dia berusaha untuk sadar, ya Allah, aku wong sing wis dikei rezeki karo Allah, dikei nikmat karo Allah, masa aku ahli maksiat kayak gini. Akhirnya istri istighfar. Insya Allah ketika panjenengan menjadi orang yang syukur, sabar akan ujian, setelah itu sering-sering istighfar insya Allah. Panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhir, akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bon, Go. ini apa langsung wis? Eh? Bon, sulawatan apa? Alamat anak soleh Sire. Yo. Yo Ceng. Belu Ceng. Lo mesuli alam Muhammad. karena uangnya masih dari saya minta tolong orang dua saja dari bias namanya bias anaknya Pak Heri Bringos mana ada nggak tadi mana bias eh sama dari yang dari Wonosobo apa Bondowoso dicek Migendi coba eh Wonosobo gitu Bias nanti bias nah, sini bias 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 sini Bias agak maju bias Salam salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini putranya mas Heri ya? Putri Oh putri Putrinya mas Heri, mas Heri itu teman saya yang biasanya pasang sound di rumah saya Heri beringos itu, makanya ini jaketnya beringos audio Ini kan putranya mas Heri yang keberapa? Eh putrinya Pertama. Pertama, adiknya berapa? Satu. Berangkat jam berapa? Kira -kira. Setengah lima. Setengah lima, naik apa? Motor, terus ke rumahnya temennya mama di sini, serta kasih Terus jalan kaki. Oh jalan kaki. Oke, bias, coba. Uh, ini pertama kali ketemu ke Sikdam? Oh ya, solawat apa yang paling disukai? Tibil luku bisa? <tuh> eh. Uh. Eh. apa Pancasila wes? Yuk. Pancasila apal? Ayo coba, nek apal coba? ayo. yes. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Uh -huh. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Uh -huh. Tiga, persatuan Indonesia. Uh -huh. Empat, kerakyatan. Ke Kerak, ya, tapi lebih menolak. Ini kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, kok lucu? Menipis ya, Ke 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 Ciloro, telu papat, Oh empat, patang atau empat Ini bias. Besok, bapak pasang ke pondoknya empat loh. empat tahun, ikut? Oh dari tahun, empat sini rumahku, Gus. Oh, enggak, enggak pernah ke Kediri. Uh, terakhir itu pas hari raya. Oh, kenapa kok oh enggak pernah ke sana? Liburnya enggak panjang, Gus. Mek Siti. Oh, ya weh. Ini kecepet, gak ini eh, Pawi, Sab, eh, Jumat libur, Sabtu masuk, minggunya libur. Oh, gila lucu, mentok ya, naik Pak Heri, Iya Ya. Oke ya wes, besok tak gaya liburin sing suwe ya, segini so mulai ya. Gae. E, okay. Tapi so satu bulan ya Gus. Oh ya. Yeah. Wow, berarti covid orang hilang hilang ya, tuh cah cilik cilik ini gitu ya. Karena pengen libur rong tahun, nah, akhirnya covid gak hilang hilang ya udah. Makasih ya bias. Yeah, Doakan Gus so, Ikhdam sehat. Amin. Tunggu okay. aku ya Gus. Apa? Sehat. Oh ya. ya. wis sehat. Sekolahnya Sampai lancar. Tersen, Gus. kayak bolone. Ya wis, itu yang Wonosobo tadi, G1 ini gek kita makal kiam bareng-bareng ya. Yo. ayo, ayo. Coba, coba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Ibu Nihwati dari Bondowoso, Cerme Suleng Kulon RT1. Oh ya 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 ya. perapatan pun ini Bu. Bahasa Indonesia Gus. Oh gak bisa ya bahasa Jawa. Beh aku angel bahasa Indonesia. Ibu pertama kali ini ikut ya, pengajian ini pertama kali ini. kesini. Berangkat dari mana ini tadi? Dari Bondowoso. Loh kok nekat? naik Iya kan saya izin sama suami, boleh. Karena saya ngefan. Oh ngefan saya? Iya kan sering lihat di Youtube Gus. Oh, ternyata hasilnya? Ternyata seneng happy. Oh, aslinya gimana ternyata? Aslinya oh. ya ganteng Gus. Oh ya makasih. Putih kayak orang Arab. Mang jadi ini Korea, ini jadi ini Arab, irungku kayak ini masuk kayak Arab. Ayo Dewi, yaudah Uh, ada yang mau disampaikan enggak Bu? Ini selak malam um, ya. Minta doanya Gus, semoga keluarga kami sehat semua. Amin. Rezekinya lancar, sukses semuanya. Amin. Besok jenengan langsung pulang? Iya, pagi-pagi pulang Gus. Pagi-pagi, jadi kesini Gus. hanya ikut ya, pengajian ini? Iya iya Gus, karena ngefan. Masya Allah, ngefan Paul. Iya Gus. Jadi kapan-kapan ngaji lagi? Insya Allah Gus, kalau oh. ada yang ngajak ke rum anu ke dalam sampean ikut. Oh siap siap. Oke ngopi ngopi kapan kapan bos. Ciloro terlu papat limo. Iya pun. Lima ratus ribu. Maturungus. Buat naik kereta apa bis ya? Bis. Bis lagi oke siap. Ini mau kena skincare. Makasih Gus, makasih banyak. Semoga keluarga Gus ikdam, sehat-sehat. Ya, amin. Terus lancar semuanya. Terus ditambah momongannya Gus. Oh, amin. Novel di berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Piye iki? apa istighfar? Eh? Mahal kiam Maahal hukiam maahal hukiam maahal di terus nih sih hukiam maahal hukiam maahal hukiam maahal hukiam maahal hukiam maahal